Jarang sekali pelakon yang bermula daripada zaman kanak-kanak berjaya mengekalkan populariti apabila mencecah usia dewasa. Itu yang dihadapi oleh Fimi Don. Namun, ia tidak mengecewakan dirinya. Apa boleh buat, Fimi terpaksa akur permintaan pasaran semasa yang lebih mahukan aktor kacak dan berwajah maskulin. Saya faham TV station kebanyakan yang bukan reject tapi dia orang ada pilihan lebih bagus sebab saya middle age. Saya 19 tahun, saya simpan misai kononnya saya nak dapat watak hero lah. Tapi tak dapat lah, okay? Janggut pun jarang-jarang, you guys. Saya punya peluang opportunity tu narrow, semakin shallow, which is watak dewasa tak boleh, watak budak sekolah tak boleh. Jadi insyaAllah dengan ada rezeki berkat doa anda semua, family saya sendiri, insyaAllah mungkin 20 ke atas ke saya akan ada rezeki untuk teruskan berkarya lah dalam bidang seni. Tapi saya tak akan berhenti sebab ini bukan saya bekerja, saya buat hobi saya, exactly, jiwa. Diperlakukan sebegitu rupa seakan-akan dianak tiri oleh mungkin penerbit dan juga stesen TV. Adakah itu membuatkan you sedikit sebanyak pernah merasa give up untuk aktif berlakon, Fimi? Sebenarnya tidak. Apa yang ada sekarang ni, apa yang ada pelakon baru, macam salah seorang pelakon yang saya adore sekarang, Fatah Amin, you know, orang-orang macam tu, bagi saya mereka bukan baru naik, mereka dah dalam industri sangat lama. Dia baru popular sebab korang baru tahu. They've been through a lot, bro. Diorang pernah kena tipu, diorang pernah tu, diorang tahu struggle dekat dalam industri. Saya start daripada umur saya 5 tahun. Producer, director, pelakon, semua tak pernah give up on saya. Tapi bila orang dah start minta TV station dan minta lain, diorang kena pergi ke arah sana sebab diorang pun mencari rezeki. Saya tak rasa saya dia anak tirikan sebab masih lagi ada orang yang ingat dekat saya.